untuk menjayakan projek baseline KMR sebenarnya. Jadi, modul 7 ini mendefinisikan pembelajaran bermakna yang berlaku dalam KMR. Guru dan komuniti melaksanakan KMR pada masa itu. Jadi modul 7 ini sebenarnya didatangkan untuk membantu bagaimana pembelajaran berlaku semasa PMR. Seperti saya sebut tadi, modul 6, 7 dan 8 mereka saling merangkai. 8 PBD pentaksiran di situ. Jadi tiga-tiga ni sangat penting dalam PDP kita sebab di sinilah kita boleh melihat kemenjayaan murid. Okay. Seterusnya, intipati modul 7 ini kita mentakrifkan konsep pembelajaran bermakna. Okay, saya sebut tadi yang telah berlaku dalam kalangan murid semasa melaksanakan PMR. Kita tidak lari. Jadi kita dah buat pun cikgu sebenarnya. Dan yang kedua, menggunakan kompetensi pembelajaran bermakna itu. Okay, the creativity yang semua itulah yang ada pada murid itu. Untuk mengukur aspek kemenjayaan murid semasa melaksanakan KMR. Dan yang ketiga yang saya sebut tadi, of course kita membina laman web sistem. Okay. Jadi modul 7 ini kita diajar untuk menyimpan bukti-bukti digital. Kita banyak bukti kita seperti gambar, statik, video dan sebagainya. Jadi kita gunalah modul 7 ini. Jadi penerangannya nanti rakan-rakan guru akan dapat lebih memahami apabila diterangkan oleh Puan Roslina dan juga Puan Farah. Okay, seterusnya modul 8 pula ini mengenai PBD. Modul 8, redesigning students learning experience. Apa maksud dia redesigning tu? Kita akan melihat PBD, proses PBD daripada A sampai Z, pertimbangan profesional, apa yang dimaksudkan pertimbangan profesional itu, dan PBD berasaskan projek KMR lah yang saya sebut tadi, dan juga pemantauan. Bagaimana kita memantau. Jadi saya share di sini sikit modul okay, di modul 8 ini. This is modul 8. Okay. Dia kata redesigning. Redesign. Mendesainkan semula. Okay. Students learning experience. Itulah modul 8. Jadi nak tak nak dia, kita juga mengimbas juga modul 7. Jadi awal-awal tadi saya sebut kita merangkai modul 6, modul 7 dan modul 8. Okay. Nak tak nak tiga ni berjalan sekali. Jadi inilah kita akan imbas. Jadi eloklah kita tengok nanti, kita dengar nanti mengenai modul 7 di mana kita merangkai titik-titik dengan dalam pembelajaran bermakna, kita berayakan dia untuk akhirnya kemenjadian murid. That is what all about modul 6, 7, 8. 7, 8 ni untuk menyokong KMR yang kita buat. Okay, pembelajaran bermakna kita pun dah tahu. Inilah yang dimaksudkan redesign ini. Daripada 6, unpacking the curriculum kepada modul 7, kita diajar menyimpan bukti dalam bentuk digital dan kita redesignkan dalam modul 8. Jadi tiga ni sekali untuk kemenjadian murid. Okey, seterusnya inilah pelajaran bermakna yang melibatkan 6C kita dalam modul 8 ini. Okey, model inquiry digunakan. Jadi sebenarnya pada akhir khusus ini nanti kita akan dapat mengetahui kepentingan PDP dalam PDP kita dan memahami kaedah-kaedah. Okay, plan, do, check, action kita okay, dalam pelaksanaan PBD. Dan juga kita juga akan tahu dalam modul 8 ini maklum balas, okay, memahami kepentingan maklum balas kepada murid, guru dan ibu bapa dalam modul 8 ini yang akan disentuh oleh Puan Hanisa. Okay, saya okay, ini saya tunjukkan ini modul 7 ini tengok macam berserabutan. Tapi ini nanti akan bila dirangkai oleh Puan Roslina, Puan Farah, insyaAllah kita dah buat projek ini. Kita sudah buat. Okey. Dan akhirnya inilah yang akan diterangkan nanti oleh Puan Zaf. Redesigning student learning experience, kita redesignkan, kita design semula amalan PBD, amalan pertimbangan profesional, amalan pentaksiran profesional, maaf spelling errors itu,
dan juga amalan pemantauan profesional untuk memperkayakan lagi pengalaman murid. Okey, saya rasa sampai di sini. Okey, ini kita sebelum saya serah kepada penceramah modul 7 dan modul 8, saya nak tunjuk kembali, kita ingat kembali, inilah modul kita TS25. Ini jangan lupa ni cikgu, tiga segi ini bulat, modul 1, modul 2 kita sudah selesai hadir pembugaran dia kepada pemimpin berkesan. Modul 3, 6, 7 dia kepada guru berkualiti, dan seterusnya modul 8 dia redesign semula. Tengok balik semua semula untuk kemenjayaan murid dan sekolah berkualiti. Jadi cikgu, memang kita sudah buat, cuma kita tidak perasan penggunaan term-term itu. Jadi bukan benda yang baru. Teruskan cikgu, insyaAllah kita semua akan berjaya. Okey, itu sahaja dari saya, dan saya serahkanlah kepada penceramah kursus, iaitu Puan Nur Haslina dan Puan Farah Niza dan juga Puan Haniza. Okey, terima kasih, boleh teruskan. Okay, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam TS25 kepada Puan Hajar Puteri Roslawati, Pengetua SMK Seksyen 19, Barisan Penolong Kanan-Penolong Kanan, Puan Reha, Puan Haniza, Puan Azima, Puan Nur Syamsuri dan Tuan Imam, dan Barisan JKMP dan semua rakan-rakan sekalian. Okay, terima kasih kepada Puan Reha atas penjelasan pengenalan mengenai modul 7 dan modul 8 tadi. Okey, saya akan menyampaikan berkenaan dengan modul 7 daripada 7.1 hingga 7.3, iaitu yang pertama 7.1 pengenalan modul 7 DTR, 7.2 pedagogi untuk pembelajaran bermakna, dan 7.3 adalah pembelajaran bermakna modul pembelajaran murid. Okey, ini adalah pengenalan modul DTR ataupun nama penuhnya Digital Tools and Resources. Okey, dengan membawa apa? Dengan ada namanya digital, maka kita nampak penggunaan ICT dalam modul 7 ini. Okey, the big idea untuk modul 7 DTR ni adalah memacu kemenjadian murid melalui kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Okey, untuk kemenjadian murid ni kita telah lihat semasa kita melaksanakan modul 6 sewaktu kita melaksanakan TMR, dan adakah berlakunya pembelajaran bermakna ini pada ketiga itu. Okey, ini apa yang juga yang Puan Reha telah sebut tadi, asas pertimbangan modul 7. Okey, dalam pembelajaran bermakna kita mesti ada modul ni lah. Okey, kita mesti ada dalam asas pertimbangan modul 7 DTR ni, daripada merangkai titik-titik atau connecting the dot, kemudian terhasillah pembelajaran bermakna dengan adanya modul 6, dan seterusnya kita membudayakannya dan terjadilah kemenjadian murid seperti apa yang telah kita inginkan. Okey, dalam pembelajaran bermakna juga kita mestilah ada ketiga-tiga modul ini, ya, iaitu unpacking curriculum,
yang kita telah buat pada modul 6. Digital Tools and Resources adalah dalam modul 7 dan Redesign Learning Experience dalam modul 8. So ketiga-tiga modul ni saling melengkapi dan dapat ditakrifkan di mana murid akan menjadi sebagai learner center ataupun pusat pembelajaran utama dengan gabungan ketiga-tiga modul ni. So ketiga-tiga modul ni adalah disekali bermaksud mesti bersama-sama. Okey, objektif untuk modul ketujuh ini adalah yang pertama mengenal pasti model pembelajaran bermakna sebagai asas keberhasilan dan kemenjadian murid. Yang kedua, mengenal pasti elemen-elemen kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna berasaskan persekitaran sekolah. Okay, kapasiti pedagogi ini adalah peranan guru. Okay, yang ketiga adalah menggunakan model kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna bagi mengoptimumkan kemudahan resurs dan alatan digital. Dan yang keempat, memantapkan peranan pemimpin bagi menyediakan iklim sekolah yang menyokong pembinaan kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Okey, pada akhir hasil daripada modul 7 ini, kita boleh akhir modul ini kita dapat mengenal pasti modul pembelajaran bermakna sebagai asas keberhasilan dan kemenjadian murid. Yang kedua, mengenal pasti elemen-elemen kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna berasaskan persekitaran sekolah. Yang ketiga, menggunakan model kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna bagi mengoptimumkan kemudahan resurs dan alatan digital di sekolah kita. Okey, dan keempat, memantapkan peranan pemimpin bagi menyediakan iklim sekolah yang menyokong pembinaan kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Dan yang terakhir, membantu dan menggalakkan guru dan murid berkolaboratif sebagai rakan pembelajaran dalam kalangan ibu bapa dan komuniti di dalam dan luar negara. Okey, ini adalah konsep pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Okey, inilah perincian untuk pembelajaran bermakna. Okey, kita tengok dulu pedagogi yang lama. Okey, untuk pedagogi yang lama, kita ada ICT, kita ada kapasiti pedagogi iaitu peranan guru dan pengetahuan kandungan. Okey, kalau anak panah ni menggambarkan dia bergerak dalam satu arah, bermaksud murid menguasai kandungan dan hanya sebagai penerima sahaja. Okey, murid menguasai kandungan tapi dia sebagai penerima sahaja. Okey, ini pula adalah pedagogi yang baru yang kita panggil sebagai contemporary pedagogi yang menggunakan teknologi ubiquitous, okey. Okey, dengan memasukkan ciri-ciri 6C di mana guru dan murid bersama menguasai dan menerka kandungan dan terhasillah pembelajaran bermakna. Okey, ini selari dengan teknologi IR 4.0 dan juga elemen DPR pula digunakan sebagai pemangkin untuk merangsang pembelajaran bermakna, khususnya dalam aspek mewujudkan jaringan kolaboratif antara guru, murid dan juga komuniti. Okey, ini adalah adaptasi daripada Michael Fullan, penulis buku Deep Learning. Okey, ini adalah teknologi yang saya sebutkan tadi, ubiquitous untuk pendidikan, yang mana kalau kita tengok kat sini, teknologi ini membolehkan murid belajar di mana-mana sahaja dan dapat membina konsep untuk terus belajar. Konsep terus belajar itu sentiasa berlaku di mana-mana pada bila-bila masa sahaja. Yeah. Okey, yang ini adalah perkembangan pedagogi untuk kluster pedagogi daripada antik, klasik dan juga contemporary. Okay, saya tunjukkan sekali imbas. Okey, ini pula adalah rumusan kepada perkembangan pedagogi tadi.
iaitu antik, klasik dan contemporary. So yang kita nak capai adalah pedagogi contemporary ini, di mana pembelajaran dalam ruang fizikal dan persekitaran maya, pembelajaran bukan linear, struktur penjadualan yang fleksibel dan keanjalan yang tinggi, peranan murid dan guru yang luas sepanjang interaksi guru dan murid. Okey, luas ni maksudnya seperti dia mudah diubah suai lah. Okey, yang seterusnya alatan dan peranti komunikasi yang capaiannya terbuka dan kurikulum yang responsif, berterusan dan personalised. Okey, cikgu perlu berperanan ya. Untuk kita mencapai contemporary pedagogi ni, cikgu perlu berperanan sebagai perancang contohnya lah. Okey, selain itu cikgu boleh menjadi jurulatih, sumber pengetahuan, penghubung antara keluarga, murid sekolah dan sebagainya. Okey, itu adalah bagi pengenalan ya, pengenalan tadi tu 7.1. Okey, saya masuk pula 7.2, iaitu pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Okey, untuk 7.2 bagi pedagogi pembelajaran bermakna, hasil pembelajaran daripada modul 7.2 ini, kita boleh mengenal pasti hubung kait 4 elemen reka bentuk pembelajaran yang dengan 6 model, 6 kompetensi global 6C. Okay, nanti kita tengok balik apa itu kompetensi global 6C. Okey, membanding beza pedagogi tradisional atau biasa dengan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Dan yang ketiga, menyenaraikan peranan pemimpin, guru dan murid dalam komuniti dalam setiap elemen reka bentuk pembelajaran. Okey, untuk pedagogi pembelajaran bermakna, the new pedagogies requires student to create new knowledge and connect it to the world by using the power of digital tools. Okey, dalam buku ini, Michael Fullan menyatakan bahawa pedagogi baru memerlukan murid untuk mencipta ilmu baru dalam masa yang sama, menghubungkannya dengan dunia luar menggunakan alatan digital. Okey, jadi dalam buku itu juga, Michael Fullan dalam buku itu telah mencadangkan model reka bentuk pembelajaran bermakna yang mempunyai 4 elemen, iaitu yang pertama adalah rakan pembelajaran, yang kedua persekitaran pembelajaran, yang ketiga memanfaatkan kemudahan digital, dan yang keempat adalah amalan pedagogi. Okey, untuk rakan pembelajaran, kita tengok perubahan secara berstruktur bermanfaat dalam hubungan antara murid, guru, ibu bapa dan komuniti. Okey, yang kedua, persekitaran pembelajaran, iklim dan budaya pembelajaran, persekitaran pembelajaran interaktif di mana murid terlibat aktif dan bermakna. Okey, untuk yang ketiga, memanfaatkan kemudahan digital, penggunaan teknologi digital dalam amalan di bilik darjah untuk memacu, membugar dan nilai tambah terhadap pembelajaran. Dan yang keempat, amalan pedagogi adalah satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baru muncul. Okey, ini adalah penerangan bagi elemen rakan pembelajaran. Okey, yang dibaca itu dia rakan pembelajaran tu antara hubungan antara murid, guru, keluarga dan komuniti. Okey, yang seterusnya ini adalah penerangan mengenai elemen persekitaran pembelajaran. Okey, kalau kita tengok sini, membina iklim dan budaya pembelajaran pada bila-bila masa di mana sahaja melibatkan mana-mana murid. Okey, dan menggunakan suara murid sebagai panduan untuk reka bentuk pembelajaran. Okey, yang seterusnya ini adalah penerangan mengenai
menafaatkan kemudahan digital. Okay, kalau kita tengok dekat sini pun, mendorong murid mengakses teknologi digital untuk membolehkan maklum balas pembelajaran yang tepat pada masanya, just in time, membolehkan pembelajaran bila-bila masa, di mana saja, dengan mana-mana murid melalui kemudahan digital, menjenirkan mod yang fleksibel selaras dengan keperluan pembelajaran individu dan berkumpulan, menggunakan kemudahan digital untuk meningkatkan pelibatan dan motivasi, menggunakan kemudahan digital sebagai perencah atau scaffold proses pembelajaran, dan mendorong inovasi murid menggunakan digital untuk pembelajaran bermakna, di mana mencipta pembelajaran baru. Okey, kalau kita kita sebut kat sini, bagaimana apa ni, memanfaatkan kemudahan digital ini ialah datangnya modul 7. Okay, bagaimana memanfaatkan kemudahan digital ini dapat menghubungkan murid dengan dunia luar. Yeah. Dan yang keempat adalah elemen amalan pedagogi. Okay, ini adalah penerangan bagi amalan pedagogi. Dan kalau kita sebut reka bentuk pembelajaran makmana yang melibatkan empat elemen, so ini adalah reka bentuk modelnya. Okay. Okay, seterusnya. Bagaimana pula kita nak hubungkan empat elemen pembelajaran bermakna ini dalam kompetensi 6C. Okay, yang ni adalah kompetensi 6C eh. Di ikon-ikon bagi kompetensi 6C. Kita lihat sikit. Okay, ni kita ulang kaji balik lah. Ini adalah model kompetensi 6C. Yang mana 6C tu terdiri daripada C yang pertama, karakter ataupun sasia. C yang kedua, citizenship atau kewarganegaraan. C yang ketiga adalah collaboration ataupun collaborative. C yang keempat, komunikasi atau communication atau komunikasi lah. C yang kelima, creativity. Dan C yang keenam, critical thinking ataupun pemikiran kreatif. Okay, ini adalah macam mana kita nak hubungkan macam mana kita nak hubungkan kompetensi empat elemen tadi dengan kompetensi enam sini. Empat elemen yang tadi tu dengan kompetisi 6C ni ya. Itu yang utama So kita tengok contoh macam mana kita mengenal pasti kompetisi pembelajaran bermakna yang berkaitan dengan pedagogi baru. Okey, ini adalah salah satu sahaja elemen yang saya ambil rakan pembelajaran. Okey, yang ni contohnya peranan sebagai pendorong pembelajaran. So kompetisi 6C yang terlibat ataupun yang berkaitan oleh collaboration, komunikasi, communication, critical thinking, creativity, character dan relationship. Ya, yang ni contoh-contoh bagaimana kita nak hubungkan empat elemen dengan kompetisi pembelajaran bermakna 6C. Okey, berdasarkan pengalaman melaksanakan KMR dalam modul 6, bagaimana pembelajaran kolaboratif membina rakan pembelajaran antara guru, antara murid, guru dan komuniti. Okey, kita perlu pertimbangkan perkara-perkara berikut dahulu. Setelah itu, kita sertakan bukti-bukti gambar digital atau video yang kita sertakan untuk menggambarkan pengalaman melaksanakan KMR pada modul yang ke-6 So, modul 7 ni memang amat berkait dengan modul 6. Okey, ini adalah contoh-contoh daripada sekolah lain yang menggambarkan pengalaman melaksanakan KMR. Okey, saya tunjuk sedikit nanti di hujung perbentangan saya akan tunjukkan untuk KMR di sekolah kita. Okay, ini sekolah yang lain di sekolah SMK Batu 4 Gerik Perak. Okey, kita sentuh pula sedikit mengenai model inquiry collaborative yang mana Puan Riha telah terangkan semasa pengenalan tadi.
Okey, ini saya tunjukkan kembali inquiry collaborative, model inquiry collaborative ya. Okey, model inquiry collaborative ni adalah merentasi peranan murid, guru dan pemimpin. Yang mana kita lihat, saya akan tunjukkan dalam iklim sekolah sahaja. Okey, model inquiry collaborative ini terdiri daripada empat fasa, iaitu fasa yang pertama adalah mentaksir, fasa kedua adalah mereka bentuk, fasa ketiga adalah melaksana dan fasa keempat mengukur, merefleks dan menambah baik. Okay, kalau kita tengok kembali, keempat-empat pembelajaran bermakna tadi dalam model inquiry collaborative ini, kita lihat kembali ia merentasi ya, merentasi peranan murid, guru dan pemimpin yang mana kita tidak buat secara solo. Okay, collaborative ni kita buat secara maksudnya berkumpulan. Okay. Okay, so dalam unit 7.2 ni kita lihat dua perkara semasa pelaksanaan KMR, iaitu satu, bagaimana empat elemen reka bentuk pembelajaran bermakna tadi terlibat dalam pelaksanaan KMR, dan yang kedua, adakah keempat-empat fasa dalam model inquiry collaborative tadi terlibat dalam pelaksanaan KMR juga. Okay, semestinya kedua-dua tadi adalah terlibat, dan dalam selepas unit 7.3 nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimana penglibatan dan hubungan pembelajaran bermakna dan model inquiry collaborative dalam pelaksanaan KMR di sekolah kita. Okay. Ini adalah jadual model inquiry collaborative. Okey, habis untuk 7.2, saya masuk untuk 7.3. Okey, 7.3 adalah konsep pembelajaran bermakna, model pembelajaran murid. Okey, objektif untuk 7.3 ni menjelaskan konsep pembelajaran bermakna dan kompetisi pembelajaran bermakna 6C. Okey, yang kedua, mengenalpasti dimensi dan subdimensi kompetensi pembelajaran bermakna 6C dengan menggunakan video learning partnership. Yang ketiga, menjelaskan konsep model pembelajaran murid. Yang keempat, membuat perkaitan antara model pembelajaran murid dan kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Dan yang kelima, mengenal pasti tindakan yang perlu dilakukan berasaskan kitaran inquiry collaborative model pembelajaran murid. Okey. Kalau kita tengok kat sini, untuk submodel 7.3, dibahagikan kepada dua kategori, iaitu kategori bagi kompetensi pembelajaran bermakna 6C, dan yang 7.3.2 kita akan membincangkan kompetensi pembelajaran 6C dan model pembelajaran murid. Okey, dalam pembelajaran bermakna, buku ini ditulis oleh Michael Pullen juga, yang mengatakan bahawa pembelajaran bermakna yang pertama menekankan perubahan dalam budaya, seterusnya dapat menggerakkan kecemerlangan dan intuiti untuk semua. Seterusnya, menentukan penentu utama pembelajaran bermakna adalah pemerolehan kompetensi baru. Seterusnya, meningkatkan pelibatan murid dalam pembelajaran melalui keindividuan dan kesepunyaan. Seterusnya, menghubungkan murid dengan dunia sebenar. Penerapan nilai kerohanian dan murni, membina kemahiran pengetahuan, keyakinan diri dan implikasi sendiri melalui inquiry. Okey, peranan baru kepada murid sebagai co-designer dan co-learners, sebagai problem designer, iaitu berubah daripada memikirkan what is kepada what could be. Okey, murid juga terlibat dalam mengemukakan masalah, bukan sebagai penyelesaian masalah semata-mata.
dan melatih murid untuk tidak takut pada cabaran, sebaliknya sentiasa rasa ingin tahu. Okey, seterusnya, murid terlibat dan sangat teruja dalam memberi khidmat sesama sendiri serta komuniti, membina hubungan baru dengan murid dan antara murid, keluarga, masyarakat dan guru. Okey, perhubungan baru dalam pembelajaran dalam kalangan murid, guru, keluarga dan komuniti. Kolaborasi yang kompleks, kreatif dan penyelesaian masalah. Persekitaran sekolah yang lebih luas, menjangkau ruang, masa dan kepakaran. Seterusnya, melibatkan proses kognitif yang tinggi untuk mencapai kefahaman yang mendalam tentang kandungan dan isu-isu yang kontemporari, menangani bidang atau isu-isu yang merentas disiplin, mengintegrasi keupayaan personal dan akademik, aktif, autentik, mencabar dan berpusatkan murid dan mempunyai impak kepada dunia luar. Okey, buku tersebut juga ada menerangkan mengenai rubrik kompetensi 6C 5 tahap, iaitu tahap bukti terhad, permulaan, berkembang, kemajuan dan cemerlang, yang mana boleh mengukur dengan tepat aspek kemajuan diri murid semasa pelaksanaan PMR dalam modul 6. Okay, ini adalah rubrik pengesanan kompetensi pembelajaran bermakna 6C. Okey, kita tengok dalam dimensi belajar, cara belajar. Okey, yang mana satu, murid terlibat dalam dalam C yang pertama, iaitu karakter ataupun sasiah. Okey. Okey, kalau saya maklumkanlah ya di sini, kalau dalam karakter tu, dalam C yang pertama karakter sasiah, kita ada beberapa subdimensi, iaitu belajar, cara belajar, kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan, pengaturan diri, tanggungjawab dan integriti, bermanfaat digital. So, itu saya akan terangkan dalam modul 6C secara terperinci sekejap lagi. Okay, yang ini adalah citizenship ataupun kewarganegaraan. Okay, jadi kita boleh tahu tahap aspek murid tu berada di tahap yang mana dengan bunyi rubrik 6C ni. Okay, kalau kita tengok semua, semuanya mempunyai pemanfaatan digital. Okay, so ini adalah berkaitan dengan modul 7. Okay, saya scroll je. Okay, ini untuk kreativiti. Okay, ini untuk critical thinking. Okey, kita tengok kat sini. Okey, ini adalah dimensi-dimensi dan subdimensi-subdimensi dalam kompetensi pembelajaran bermakna. So, ini yang dikatakan tadi ya. C yang pertama karakter, C yang kedua citizenship, C yang ketiga collaboration, C yang keempat communication, C yang kelima creativity dan C yang keenam adalah critical thinking. Okay, saya terangkan secara detail apa itu karakter ataupun sasiah, iaitu C yang pertama. Okey, karakter adalah mempraktikkan pembelajaran bermakna, memiliki sifat-sifat seperti kegigihan, ketabahan dan daya tahan dan keupayaan untuk menjadikan pembelajaran sebagai sebahagian daripada kehidupan. Seseorang yang pandai membawa diri dalam kehidupan yang mencabar. So, ini adalah empat subdimensi bagi karakter ataupun sasiah, iaitu yang pertama belajar cara belajar. Yang kedua, kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan. Yang ketiga, pengaturan diri, tanggungjawab, integriti. Dan yang keempat adalah pemanfaatan digital. Okey, ini adalah subdimensi belajar cara belajar. Okey, iaitu murid.
Okay, murid dapat memertingkatkan diri daripada tahap satu, iaitu murid masih perlukan bimbingan guru dan untuk belajar. Dan tahap yang paling tinggi adalah tahap yang kelima, iaitu murid sangat mahir menyelesaikan masalah dan menjana pengetahuan baru yang berimpak dalam kehidupan. Okey. Yang ni yang subdimensi yang kedua. Okey, kecekalan, ketabahan, ketekunan dan ketahanan, yang mana tahap pertama adalah murid mudah berputus asa dengan cabaran dan masalah. So, kita boleh tingkatkan sehingga tahap kelima, iaitu murid sangat mahir melaksanakan tugasan dan memberi sokongan kepada orang lain dalam menghadapi cabaran. Okay, subdimensi yang ketiga untuk elemen karakter adalah pengaturan diri, tanggungjawab, integriti. Yang mana tahap pertama, murid perlukan bimbingan guru dalam setiap keputusan. Sehingga tahap kelima, murid pandai membawa diri dalam pelbagai situasi dan proaktif terhadap pembelajaran sendiri. Okey, ini yang keempat. Subdimensi yang keempat bagi elemen karakter adalah pemanfaatan digital, iaitu tahap pertama, murid menggunakan elemen digital pada peringkat asas. So, kita boleh tingkatkan tahap murid sehingga kelima, iaitu murid sangat mahir menggunakan elemen digital dan boleh menerangkan penggunaannya dalam meningkatkan kualiti produk. Okey, untuk relation citizenship atau kewarganegaraan adalah memiliki pemikiran global, mempertingkatkan isu-isu global berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai dan pandangan dunia yang pelbagai, serta melalui minat dan keupayaan yang tulen untuk menyelesaikan masalah dunia nyata yang rumit dan memberi kesan kepada kelestarian manusia dan alam sekitar. Okey, ini adalah subdimensi bagi citizenship, iaitu memahami nilai dan pandangan global yang pelbagai, perspektif global, minat yang tulen terhadap manusia dan kelestarian alam sekitar. Yang keempat, menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks untuk manfaat semua. Dan yang kelima, pemanfaatan digital. Okey, yang ini adalah tahap yang pertama untuk memahami, untuk subdimensi memahami nilai pandangan global yang pelbagai, iaitu tahap yang pertama, murid melihat dunia dari perspektif mereka sendiri. So, cikgu boleh tingkatkan kepada tahap yang kelima, murid menggunakan pemahaman tentang pelbagai budaya untuk mempertimbangkan isu global. Okey, yang seterusnya untuk subdimensi yang kedua adalah perspektif global, di mana tahap pertama adalah perspektif global sama dengan perspektif majoriti masyarakat tempatan. Sehingga tahap kelima, iaitu murid terlibat secara aktif untuk memberi kesan impak kepada dunia. Okey, subdimensi yang ketiga adalah minat yang tulen terhadap manusia dan kelestarian alam sekitar, iaitu dari tahap pertama, murid mempunyai kesedaran keprihatinan yang rendah terhadap isu alam sekitar. Dan sehingga ke tahap yang kelima, murid mempamerkan hasil kerja yang menggambarkan tindakan positif ke arah kelestarian. Yang keempat, subdimensi menyelesaikan masalah dunia sebenar yang kurang jelas dan kompleks untuk manfaat semua, iaitu tahap yang pertama, murid lebih suka kepada tugasan berstruktur. Sehingga tahap kelima, murid mempunyai tahap kelesaan dan minat yang tinggi dalam menangani masalah dunia. Dan yang seterusnya, pemanfaatan digital. Tahap pertama, penggunaan elemen digital tidak jelas dalam kualiti hasil kerja. Ke tahap yang kelima, penggunaan elemen digital membolehkan murid memanfaatkan elemen tersebut dalam konteks baru. Okey, ini adalah contoh tugas pembelajaran bermakna bagi citizenship ataupun kewarganegaraan, ya. Jadi penulisan projek dalam tentang alam sekitar, kemudian kita uji kemahiran menulis dan komunikasi dan iaitu keperluan kurikulum. Okey, pelajar grade 10 contohnya tingkatan 4, so selesai menulis esei,
minta pelajar aplikasikan pengetahuan tersebut kepada dunia sebenar, okay, dan seterusnya sehinggalah dapat apa membuat liputan TV dan membina pengetahuan baru dan membuat tindakan. Okay. Ini kita dalam KMR modul 6 kita telah laksanakan kan? Okey, ini seterusnya dimensi yang ketiga, iaitu collaboration ataupun collaborative, iaitu saling bergantung dan bersinergi dalam kumpulan dengan kemahiran interpersonal dan pasukan yang tinggi seperti pengurusan, dinamika, kumpulan dan cabaran yang berkesan dan membuat keputusan bernas bersama, saling belajar dan menyumbang kepada ahli kumpulan. Okey, dalam collaborative, subdimensi mempunyai 5 subdimensi iaitu kemahiran interpersonal dan berkumpulan, menguruskan dinamika cabaran. Yang ketiga, kemahiran sosial, emosi dan saling budaya. Yang keempat, saling bergantung dalam satu kumpulan. Dan kelima, pemanfaat digital. Okey, bagi subdimensi yang pertama iaitu saling bergantung dalam kumpulan. Tahap pertama ialah murid melaksanakan tugasan tetapi tidak berfungsi sebagai satu pasukan. So kita boleh tingkatkan kepada tahap 5 iaitu murid mempamerkan sinergi dan memanfaatkan kelebihan ahli pasukan. Okey, subdimensi yang kedua adalah kemahiran interpersonal dan kumpulan. Okey, untuk tahap yang pertama, kemahiran interpersonal dan bekerjasama masih tidak jelas terbukti. Dan sehingga tahap yang kelima, murid melaksanakan tanggungjawab secara individu, kolektif serta memaksimumkan idea dan kepakaran ahli. Yang ketiga adalah subdimensi kemahiran sosial, emosi dan silang budaya, yang mana pada tahap satu, murid melihat sesuatu dari perspektif sendiri menyebabkan hubungan positif antara ahli terjejas. Sehingga ke tahap yang kelima, murid mempunyai kemahiran sosial dan empati yang tinggi, merentasi budaya dan berjaya membentuk hubungan yang positif dalam pasukan. Okey, untuk subdimensi yang keempat, bagi elemen collaboration, okey, menguruskan dinamika dan cabaran, untuk tahap yang pertama adalah murid tidak berupaya menjelaskan pandangan sendiri dan mengelak konflik dalam kumpulan. Sehingga tahap yang kelima, murid sangat mahir meneroka pendapat yang berbeza secara berhemah bagi memperkayakan pembelajaran dan pemikiran diri dan pasukan. Dan yang kelima, pemanfaatan digital. Pada tahap yang pertama, murid menggunakan beberapa elemen digital asas. Dan tahap yang kelima, murid menggunakan elemen digital dengan berkesan dalam mempertingkatkan kualiti kolaboratif dan inovatif dalam konteks baru dan berbeza. Okey, lagi yang keempat adalah communication. Okey, komunikasi dengan berkesan dengan pelbagai gaya, mode dan alatan termasuk alatan digital disesuaikan untuk pelbagai audiens. Kita tengok untuk subdimensi bagi komunikasi yang pertama, komunikasi yang direka untuk audiens khusus. Yang kedua, komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai mode komunikasi. Okey, koheren ni lebih kepada logik ya. Kita menggunakan komunikasi yang logik lah, yang sesuai untuk pelbagai mod komunikasi. Yang ketiga adalah perbezaan dan kepentingan komunikasi multimodal. Dan yang keempat, refleksi terhadap proses pembelajaran untuk lebih membangunkan dan menambah baik komunikasi. Dan yang kelima, pemanfaatan digital. Okey, bagi komunikasi, sub elemen yang pertama, komunikasi yang koheren menggunakan pelbagai mod komunikasi. Pada tahap satu, murid cenderung menggunakan satu mod komunikasi saja. So kita boleh tingkatkan sehingga tahap yang kelima, murid sangat mahir berkomunikasi secara koheren dan berkesinambungan. Okey, untuk yang subdimensi yang kedua, komunikasi yang direka untuk audiens khusus, pada tahap yang pertama, murid cenderung menggunakan mod dan alatan komunikasi yang biasa mereka gunakan. Sehingga tahap yang kelima, murid sangat mahir dalam pelbagai strategi untuk menyampaikan mesej yang berupaya mengubah cara pemikiran audiens. Okey, untuk subdimensi yang ketiga, perbezaan dan kepentingan komunikasi multimodal, pada tahap yang pertama, komunikasi murid kurang koheren, kurang digabung jalin dan kurang bernas.
sehingga ke tahap yang kelima, murid tahu big idea dan cara terbaik untuk menyampaikannya menggunakan gabungan alasan dan mod komunikasi yang betul. Okey, untuk subdimensi yang keempat, refleksi terhadap proses pembelajaran untuk lebih membangunkan dan menambah baik komunikasi. Pada tahap pertama, murid bekerjasama tanpa memberi perhatian kepada aspek keberkesanan komunikasi sehingga tahap yang kelima, murid sangat mahir dan intuitif dalam mencari sinergi kerjasama. Okey, dan kepemanfaatan digital adalah pada tahap yang pertama, murid menggunakan beberapa elemen digital yang sangat asas untuk komunikasi. Kepada tahap yang kelima, murid sangat mahir menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai komunikasi dalam proses PDP dan audiens serta menggunakan pemahaman dalam konteks baru dan berbeza. Okey, seterusnya untuk C yang kelima adalah kreativiti, yang mana memiliki perspektif keusahawanan dari sudut ekonomi dan sosial, mengajukan soalan inquiry yang tepat bagi menghasilkan idea-idea baru dan kepimpinan yang meneraju dan memacu idea-idea tersebut seterusnya menterjemahkan sebagai tindakan. Okey, dalam C yang creativity terdapat 5 subdimensi, iaitu menyoal menggunakan soalan inquiry yang tepat, yang kedua kepimpinan untuk melaksanakan tindakan, yang ketiga keusahawanan ekonomi dan sosial, yang keempat mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian baru, dan yang seterusnya pemanfaatan digital. Bagi subdimensi yang pertama, keusahawanan ekonomi dan sosial, pada tahap pertama, murid belum lagi mempunyai perspektif keusahawanan untuk mengenal pasti peluang sosial dan ekonomi. Sehingga tahap yang ketiga, murid mampu menilai potensi dan sumber yang ada di sekeliling mereka untuk merealisasikan ke arah penyelesaian masalah atau peluang baru. Okay, setiap dimensi yang kedua bagi kreativiti adalah menyoal menggunakan soalan inquiry yang tepat, iaitu pada tahap yang pertama, murid mampu merangka proses inquiry jika diperjelaskan oleh guru tetapi tidak mampu meneroka isu. Sehingga tahap yang kelima, murid amat mahir dalam memahami the ideas, merangka permasalahan, membina soalan provokatif dan meneroka isu sebenar. Seterusnya adalah subdimensi mengambil kira dan melaksanakan idea dan penyelesaian baru, iaitu pada tahap yang pertama, murid menggunakan penyelesaian sedia ada dan cenderung menolak pandangan orang lain. Sehingga ke tahap yang kelima, murid amat mahir menyelesaikan masalah, fleksibel, berdaya maju, kreatif, inovatif, realistik dalam meningkatkan kualiti kehidupan. Seterusnya untuk subdimensi kepimpinan untuk melaksanakan tindakan, pada tahap yang pertama, murid kurang berkeyakinan kemahiran untuk melibatkan orang lain bagi menjayakan visi. Sehingga tahap yang kelima, murid mempunyai kemahiran kepimpinan yang tinggi dalam melaksanakan tugasan dan memberi inspirasi kepada murid yang lain. Dan pemanfaatan digital, pada tahap yang pertama, murid menggunakan elemen digital pada peringkat asas tanpa kreativiti. Sehingga tahap yang kelima, murid sangat mahir menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai komunikasi dalam proses PDP dan audiens serta menggunakan pemahaman dalam konteks baru dan berbeza. Okey, C yang keenam adalah C yang terakhir, iaitu critical thinking atau berfikiran kritis, iaitu menilai maklumat dan hujah secara kritikal, melihat pola dan perkaitan, membina pengetahuan yang bermakna dan menerapkannya dalam situasi yang sebenar. Okey, bagi critical thinking terdapat 6 subdimensi, iaitu membuat perkaitan dan mengenal pasti pola, yang kedua menilai maklumat dan hujah, yang ketiga pembinaan ilmu yang bermakna, yang keempat pembinaan ilmu secara kolaboratif, yang kelima menguji, membuat refleksi dan melaksanakan tindakan berasaskan idea dalam dunia sebenar, dan yang keenam pemanfaatan digital. Okey, bagi subdimensi yang pertama, menilai maklumat dan hujah, pada tahap yang pertama, murid mahir mencari maklumat tetapi sukar menentukan kesahihan. Okey, sehingga yang tahap kelima, murid sangat mahir menilai kesahihan maklumat
serta hujah dan memberikan justifikasi yang bermakna serta mempamerkan daya, intuisi dan gerak hati. Okey, untuk sublimasi yang kedua adalah membuat perkaitan dan mengenal pasti pola. Pada tahap yang pertama, murid boleh melihat pola dan perkaitan dengan bimbingan guru. Sehingga tahap yang kelima, murid sangat mahir membina kefahaman yang bermakna dan menggunakannya dalam dunia dan konteks baru yang saling berhubungan. Subdimensi yang ketiga, pembinaan ilmu yang bermakna, iaitu tahap yang pertama, murid sebagai pengguna maklumat dan masih berusaha membina pengetahuan yang bermakna. Sehingga ke tahap yang kelima, murid sangat mahir membuat penakulan dan mempunyai pemikiran kritis yang mantap dalam membina pengetahuan bermakna. Subdimensi yang keempat adalah pembinaan ilmu secara kolaboratif, yang mana pada tahap pertama murid boleh membina pengetahuan secara individu tetapi belum boleh berfikir secara bersama. Sehingga ke tahap yang kelima, murid berfikir dengan dan bekerjasama melalui perkongsian pemikiran intuitif dan sinergistik dalam menghasilkan pengetahuan baru. Okey, subdimensi yang kelima, menguji, membuat refleksi dan melaksanakan tindakan berasaskan idea dalam dunia sebenar. Pada tahap yang pertama, murid memahami tugasan dalam perspektif mereka sendiri dan masih memerlukan bimbingan. Sehingga ke tahap yang kelima, murid mengenal pasti proses yang amat berkesan untuk menilai idea bagi mengaplikasikan kreativiti dalam konteks baru. Dan yang terakhir, pemanfaatan digital untuk si critical thinking adalah pada tahap yang pertama, murid menggunakan elemen digital peringkat asas untuk melaksanakan tugasan. Sehingga ke tahap yang kelima, murid sangat mahir menggunakan elemen digital untuk meningkatkan kualiti dan nilai pemikiran kritis serta mengaplikasikannya ke dalam konteks baru dan berbeza. Okey, rumusannya di sini. Rumusannya kompetensi pembelajaran bermakna 6C, iaitu character, citizenship, collaboration, communication, creativity dan critical thinking dapat dihuraikan melalui subdimensi yang telah dinyatakan sebentar tadi. Okay, ini adalah rumusannya. Okey, keperluan untuk menyediakan murid ke arah pembelajaran bermakna sebenarnya telah dinyatakan dalam DSKP Kementerian Pendidik Pelajaran Malaysia, ya. Contohnya kita tengok DSKP Bahasa Melayu tahun 6 ni, ada perkataan pembelajaran secara kendiri dan juga menjadi model teladan. Okey, ini adalah antara sebab guru-guru perlu meningkatkan tahap pencapaian murid daripada tahap rendah ke tahap yang lebih tinggi. Okey, antara contoh yang lain adalah DSKP RBT tahun 6, iaitu mengadaptasikan permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian. Dan contoh secara tekal, ini pula adalah DSKP Sains tahun 6, mengkonsepsikan sesuatu yang baru. Dan ini adalah DSKP Sejarah tahun 6 pada situasi baru. Sama jugalah dengan DSKP untuk sekolah menengah. Okey, yang ni adalah yang terakhir, ya, untuk konsep pembelajaran makna bagi model pembelajaran murid. Okey, untuk model pembelajaran murid juga, ianya juga berdasarkan buku yang ditulis oleh Michael Fullan, iaitu konsep pembelajaran bermakna model pembelajaran murid dalam buku Deep Learning Engage the World, Change the World. Okey. Okey, untuk pengenalan kepada buku ni, ini adalah model pembelajaran murid yang mana ada elemen perhubungan belajar cara belajar, aspirasi dan hubungan. Ia adalah untuk merancang strategi PDT yang terbaik. Guru perlu memahami keperluan untuk pelajar belajar dan menyediakan tugasan pembelajaran bermakna ataupun deep learning task. Okey, tiga komponen utama model pembelajaran murid adalah belajar cara belajar, perhubungan dan
inspirasi. Okey, ini adalah peran baru untuk pelajar, yang mana belajar, cara belajar adalah murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran, iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Okey, untuk perhubungan, asas sosial yang penting bagi semua manusia yang sentiasa memerlukan tujuan dan makna dalam hubungan dengan orang lain, iaitu kesepunyaan dan merangkai. Dan yang ketiga adalah aspirasi pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan mereka terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka, iaitu Dina, okey ke? Sorry. Okey, sorry. Tadi dengar tak yang tadi? Banyak-banyak tadi. Okey. Sorry ya. Okey, saya ulang sikit lagi ni ya. Okey, yang ni adalah pengenalan untuk konsep pembelajaran, model pembelajaran murid. Yang mana pengenalan ni adalah untuk merancang strategi PDP yang terbaik, guru perlu memahami keperluan untuk pelajar belajar dan menyediakan tugasan pembelajaran bermakna atau deep learning task yang mengandungi tiga komponen utama dalam model pembelajaran murid, iaitu belajar, cara belajar, perhubungan dan aspirasi. Okey, belajar cara belajar adalah murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran dan memahami proses pembelajaran, iaitu metakognitif, maklum balas dan agensi. Yang kedua, perhubungan, asas sosial yang penting bagi semua manusia yang sentiasa memerlukan tujuan dan makna dalam hubungan dengan orang lain, iaitu kesepunyaan dan merangkai. Dan yang ketiga, aspirasi pencapaian murid dipengaruhi oleh jangkaan mereka terhadap diri sendiri dan persepsi orang lain terhadap mereka, iaitu jangkaan dan keperluan minat. Okey, metakognitif adalah sedar apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, dapat mengawal fikiran bagi merancang, memantau dan menilai apa yang dipelajari. Okey, membina matlamat pembelajaran, memantau pembelajaran sendiri dan menilai secara kritis dan meneliti maklum balas rakan, guru dan lain-lain. Okey, untuk maklum balas, murid membuat refleksi terhadap maklum balas yang diterima, guru memberi maklum balas yang memacu pelajar ke arah pembelajaran baru dan membangunkan persekitaran pembelajaran yang positif. Okey, untuk agensi pula, autonomi murid terhadap pembelajaran. Murid berperanan membina tugasan dan penilaian pembelajaran dan murid membuat keputusan. Okey, kesepunyaan adalah persekitaran penyayang yang membantu murid memenuhi keperluan dan merasa diperlukan atau diterima. Menjadi motivasi yang kuat, pelajar meneroka peluang untuk membantu manusia tempatan dan global. Dan untuk merangkai adalah murid membina kemahiran membentuk hubungan interpersonal dan intrapersonal, bekerja dengan jayanya secara individu dan berkumpulan dan mengurus hubungan kolaboratif secara berkesan. Okey, untuk jangkaan pula, murid percaya pada kemampuan diri,
sedar akan jangkaan orang lain terhadap kemampuan dirinya dan membina dan menilai kriteria kerjasama bersama rakan. Untuk keperluan dan minat, digunakan oleh guru untuk memastikan penglibatan murid sepenuhnya, merancang tugasan yang dapat mendalami konsep berasaskan penyelesaian masalah relevan dan autentik. Okey, itu adalah modul untuk pembelajaran murid. Okey, bagaimana kita nak berkaitan model pembelajaran murid dengan 6C dan bagaimana pula model pembelajaran murid dengan kitaran inquiry. Okay, kitaran inquiry yang ada 4 tadi ya. Okey, ini adalah kaitan model pembelajaran murid dan kitaran inquiry. Okey, daripada fasa mentaksir, mereka bentuk, melaksana dan mengukur, mereflect dan menambah baik. Ini adalah soalan-soalan dalam fasa-fasa kitaran inquiry kolaboratif. Okey, saya dah habis untuk penerangan saya. Saya akan tunjukkan sikit bagaimana kitaran model inquiry fasa-fasa yang dilaksanakan tiga model pembelajaran murid tadi dilaksanakan di dalam CMR sekolah kita. Okey. Okay, ini adalah model reka bentuk pembelajaran bermakna. Okey. Okey, ini kompetisi pembelajaran bermakna 6C. Okey, tajuk CMR kita saya ambil untuk kelas 1 Saga iaitu pemanasan global yang mana terdapat 4 subjek merentasi kurikulum. Okey, ini adalah berkaitan Okey, perkaitan dimensi elemen 6C dalam pemanasan global. So, kita gunakan ke-6C tersebut. Okey, iaitu karakter, citizenship, collaboration dan sebagainya. Okey, ini adalah sekejap ya. Okey, ini adalah bagaimana kita nak kaitkan daripada aktiviti murid dengan kompetisi pembelajaran 6C dan juga dimensi dan subdimensi rubrik 6C tadi. Okey. Dalam setiap subjek dalam pelaksanaan KMR. Okey, yang ni subjek matematik. Okey. Dan ni subjek sejarah. Dan ini adalah subjek sains. Okey, ini adalah konsep pembelajaran makna untuk model pembelajaran murid yang telah disebutkan tadi. Okey, ada belajar cara belajar, aspirasi dan juga hubungan. Okey, dalam fasa 1 mentaksir, fasa 2 mereka bentuk, fasa 3 melaksana dan fasa 4 mengukur dan merefleks. Okey, yang ni bagaimana contoh kitaran inquiry kolaboratif dalam setiap fasa digunakan. Okey, fasa yang ketiga melaksana. Okey, ini fasa yang keempat, menilai. Okey, ini adalah gambar-gambar ataupun bukti-bukti digital bagi pelaksanaan KMR di sekolah kita. Saya pilih untuk satu saga sahaja. Okey, inilah hasil-hasil yang telah dibuat oleh murid.
ni semasa showcase hari pembentangan. Ni adalah video dia lah. So ada link dia. Okay, itu saja daripada saya untuk 7.1 sehingga 7.3. Okay, sekian. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nahaslina atas perkongsian maklumat itu tadi. Rakan-rakan guru, marilah kita mengangkatkan khusus modul 7 dengan menjemput penceramah kedua iaitu Puan Faraniza binti Kamal Badrul. Beliau merupakan guru penyelarah bestari, admin digital learning, Google Certified Educator dan Taskmaster GC PPD Petaling Perdana. Puan Faraniza akan menyampaikan maklumat terperinci berkaitan 7.4 peranan pemimpin sekolah, 7.5 memanfaatkan alatan digital dan resource, dan yang 7.6 mengaplikasikan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Semua dengar tak suara saya? Dengar Farah, dengar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Khawati binti Hashim, kepada semua barisan penolong-penolong kanan, guru-guru penolong mata pelajaran, ketua-ketua panitia, kaunselor-kaunselor sekolah dan rakan-rakan guru yang dikasihi sekalian. Okey, insyaAllah pada hari ini saya akan bentangkan mengenai modul 7 seterusnya, yang seperti mana yang tadi telah dibentangkan sedikit oleh Puan Wasi, Cikgu Maslina. Okey. Jadi saya akan sharekan screen saya. Boleh nampak saya punya screen tak? Okey, boleh judul link. Okey. Alright. Seperti mana yang telah Cikgu Nuslina terangkan tadi adalah dalam modul 7 juga. Okey, modul 7 ini dia memfokuskan mengenai digital tools and resources, iaitu pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Tetapi bagaimanakah kita untuk sebelum kita nak mencapai pembelajaran bermakna itu, kita perlu melalui beberapa peringkat, okey. Okey, yang pertama 7.4, submodul 7.4 iaitu peranan pemimpin sekolah. Maksud peranan pemimpin sekolah ini adalah daripada kalau dalam PS25 kita biasa dengan istilah SLT dan MLT. Okey. Alright. Sebelum tu kita imbas kembali, okey. Apa yang telah dibincangkan tadi iaitu dalam pembelajaran bermakna, iaitu terkaitnya dua model pembelajaran murid dengan pembelajaran bermakna, iaitu 6C. Okey. Kenapa? Okey, sebelum tu kita fikirkan kenapa kedua-dua model ini begitu penting, okey? Mari kita fikirkan kenapa. Okey, model yang tadi tu dan apakah kaitannya dengan peranan kita sebagai pemimpin. Okey. Ya. Ini adalah maksudnya SLT, MLT adalah sebagai pemacu ataupun drivers. Okey, drivers. Ini kerana sekolah kita ni ramai guru-guru yang hebat, ramai guru-guru yang berbakat besar. Okey. Teknologi juga kita boleh manfaat. Kah teknologi itu boleh memacu sekolah itu
ke peringkat yang lebih tinggi. Okey. Jadi oleh sebab itu okey, di dalam model apa, di dalam modul 7 ni, 7.4 ini, kita apa, kita menggunakan ya kerangka koheren. Okey, kerangka koheren dalam membentuk okay, apa, membentuk kepimpinan di sekolah. Okey. Okey, saya akan terangkan apa itu kerangka koheren ini. Tapi sebelum tu kita nak apa, bincangkan ya, apakah yang dimaksudkan dengan koheren. Okey, koheren is a shared depth, okay, of understanding about the purpose and nature of the work. Okey, in the minds and action, individually and especially collectively. And coherent is not structure, alignment and strategy. Okey. Apa yang dimaksudkan oleh coherence ialah perkongsian pemahaman. Okey, yang mendalam mengenai sesuatu tujuan dan tabii sesuatu kerja dan juga usaha. Okey. Apa yang ada di dalam minda dan tindakan seseorang individu mahupun secara kolektif. Ia juga melibatkan penjajaran, melibatkan struktur, tetapi koheren ini melibatkan set minda. Okay. Sistem yang koheren adalah set minda yang dikongsi. Okey. Seperti mana yang Cikgu Hasina terangkan tadi, koheren itu adalah hubung kait. Okey. Seterusnya. Okey. Ada tiga kita panggil drivers, okay, drivers di dalam sesuatu organisasi ini. Okay, tetapi mungkin zaman-zaman dulu sebelum kajian ini dilakukan, wrong drivers ini lebih pada fragmented, okay, individual quality, technology, accountability. Tetapi bagaimanakah kita nak pergi ke the right drivers? Okay, contohnya daripada sini kita nak pergi ke sini, okay, the right drivers in action. So dalam mencapai the right drivers in action, kita perlu ada focusing direction, cultivating collaborative cultures, deepening learning and also securing accountability. Okay. Okay. Ini adalah model koheren. Model koheren ini adalah daripada buku yang bertajuk Koheren, The Right Drivers in Action for School, District and System, yang ditulis oleh Michael Fullan dan juga Joanne Quinn. Okay. Buku ini dijadikan sebagai bahan rujuk untuk membentuk model koheren ini. Okay. Dalam membentuk modul 7 pembelajaran pedagogi pembelajaran bermakna di dalam penekanan terhadap DTR. Okay. Saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan model koheren. Okay, dalam model koheren ini ada empat komponen. Yang pertama, memupuk budaya kolaboratif. Yang kedua, mendalami pembelajaran. Nombor satu, fokus hala tuju. Yang kedua, memupuk budaya kolaboratif. Yang ketiga, mendalami pembelajaran dan akhir sekali, melindungi accountability. Apakah yang dimaksudkan dengan fokus hala tuju? Okay. Alright. Secara umumnya, fokus hala tuju ini dia bukan sekadar menunjukkan matlamat, tetapi ianya lebih kepada proses melibatkan engagement awal dan berterusan. Okay. Okay, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan dipacu oleh tujuan? Ya? Kita sekarang kita pergi pada fokus hala tuju. Yang pertama, dipacu oleh tujuan. Apa yang dimaksudkan dengan dipacu oleh tujuan? Dipacu oleh tujuan ialah membina hubungan dengan setiap orang. Okay, dan juga sebagai SLT dan MLT, kita mendengar dan memahami perspektif orang lain dan juga kita mempamerkan hormat pada semua dan juga mencipta suasana yang dapat merangkai semua. Maksudnya
semua ini ada perkaitannya. Kita bezakan tadi dengan wrong drivers tadi, dia lebih fragmented, tetapi dalam apa yang model coherent yang ini, ianya lebih membina hubungan, memahami apa orang lain dan juga dapat mencipta suasana yang dapat kita apa ungkaikan semuanya. Jika ada masalah, kita dapat ungkaikan semuanya. Okey. Seterusnya, matlamat yang berimpak. Okey, perkataan berimpak ini adalah kata kuncinya. Okey, matlamat berimpak. Apa yang dimaksudkan dengan matlamat yang berimpak? Ianya memerlukan kita telus, okey, membina pendekatan kolaboratif, membangun strategi yang jelas serta memupuk keterlibatan, iaitu engagement. Ini berbeza dengan yang wrong drivers tadi, lebih fragmented, tapi dalam model coherent ianya lebih melibatkan engagement dan kolaboratif. Okey. Seterusnya, strategi yang jelas. Apa yang dimaksudkan dengan strategi yang jelas? Ianya membangun kemahiran baharu, iaitu membangun kemahiran baharu berkapasiti dengan orang lain. Koheren juga berfungsi apabila ada saling tindakan antara perkembangan idea yang eksplisit, okay, dan perubahan budaya. Maksud eksplisit kat sini jelas, okay, perubahan budaya dan perkembangan idea yang jelas. Itu adalah strategi yang jelas. Okey, apabila kita dapat memfokuskan ke strategi yang jelas, maka kita boleh mencapai tahap eksplisit yang depth, iaitu yang lebih mendalam. Okey, perubahan iklim itu berubah dan secara automatiknya dia akan berubah dengan lebih mendalam, ya. Okey, soalnya kepimpinan perubahan. Apa yang dimaksudkan dengan kepimpinan perubahan? Ianya adalah suatu proses perubahan baharu, ya, yang lebih berfokus kepada proses organic diffusion dan pembelajaran berterusan. Bukan air saja ada diffusion, ya, apa diffuse water, okey? Maksudnya samalah. Okay, dalam kepimpinan perubahan kita ada organic diffusion. Okey? Maksudnya kat sini, okey, dalam kepimpinan perubahan ini secara biasanya, ya, kalau dalam biasanya kita sedia-sedia selesa, jangkaan tu diketahui, lepas tu tahap kolaboratif berstatus quo, okay, ganjaran semasa diketahui dan kita tahu untuk survive. Tetapi kita tidak tahu banyak ketidaktentuan, okay, kemudian apakah jangkaan lompatan dan yang tidak ketahui, dan juga mungkin kolaboratif itu tidak wujud dan ganjaran masih jauh dan tidak wujud, maksudnya tidak wujud lagi. Okay, maka oleh sebab itu dalam kepimpinan perubahan kita perlu ada visi terarah, ya, ataupun directional vision. Directional vision, okay. Kemudian kita perlu ada inovasi berfokus, focus innovation, penyerapan alam, amalan, ini yang kita kata diffusion of next practice ni, kita diffuse diffuse semua perkara-perkara itu dijadikan, okay, maksudnya benda itu sentiasa berada di dalam organisasi kita. Kemudian kelestarian kitaran inovasi, okay, sustain cycle of innovation, so dia akan berulang, okay, pusingan ini dia akan sentiasa berulang-ulang, okay, visi arah, inovasi berfokus, okay, so dia akan sentiasa berulang. Okey, seterusnya, itulah poin-poin penting tentang peranan pemimpin sekolah. Seterusnya, saya akan terangkan apakah memupuk budaya kolaboratif. Okey, memupuk budaya kolaboratif yang nombor dua ini, poin nombor dua ini, iaitu yang pertama, budaya perkembangan kepimpinan pembelajaran, pembinaan kapasiti dan kerja yang kolaboratif. Okey, bagaimanakah memupuk budaya kolaboratif? Secara umumnya, ianya bukan sekadar mencipta tempat yang selesa. Okey, environment yang selesa, kondisi ataupun persekitaran yang selesa, ya,
malah ia juga adalah usaha memupuk kepakaran setiap orang untuk tujuan kolektif. Okey, bila ada kepakaran dalam kolektif, maka ia akan saling berkait dan ia akan membuatkan sesuatu organisasi itu lebih berpacu ke tempat yang lebih tinggi. Okey? Alright. Seterusnya, dalam memupuk budaya kolaboratif, organisasi menyokong pembelajaran, inovasi, tindakan yang membina budaya perkembangan. Macam puan pengetu kita, ya. Setiap tahun ada inovasi. Setiap tahun kita ada buat kajian tindakan. So, itu adalah merupakan proses-proses yang menyokong, organisasi kita menyokong untuk memupuk budaya kolaboratif. Okay, dalam membudayakan perkembangan budaya, pembelajaran, inovasi dan juga membudayakan perkembangan kolaboratif. Okey. Seterusnya memupuk budaya kolaboratif, pemimpin sebagai lead learner. Okey, pemimpin sebagai lead learner iaitu membina kapasiti profesional melalui model pembelajaran, membentuk budaya iaitu memaksimumkan fokus pembelajaran. Okey, pemimpin sebagai lead learner ni kita macam peranan SLT dan juga MLT. Okey. Seterusnya, apakah kunci pendekatan pembinaan kapasiti? Okey. Kapasiti dalam membina asas pengetahuan dan kemahiran. Okey, umum merentasi semua, okey, pemimpin dan pendidik. Jadi ianya memberi fokus kepada beberapa matlamat saja. Jadi kita perlu melestari usaha yang padu itu sepanjang beberapa tahun. Okey, maksudnya benda ni tidak boleh berlaku dalam masa terdekat. Ianya memakan proses yang padu ini berlangsung beberapa tahun. Okey, pendekatan kerja kolaboratif dalam memupuk budaya kolaboratif ini diri ke bentuk secara sengaja. Maksudnya secara sengaja. Okey, merangkumi seluruh sistem iaitu dengan memberi fokus kepada pembelajaran dalam membina kapasiti serta impak yang boleh diukur dalam dan proses itu adalah fleksibel dan anjal. Dan jangan lupa kita perlu membudayakan juga kelestarian. Okey. Okey, itu adalah dalam memupuk budaya kolaboratif. Seterusnya saya akan bincangkan apakah yang dimaksudkan dengan mendalami pembelajaran. Dalam poin-poin yang ada dalam mendalami pembelajaran ini adalah matlamat pembelajaran jelas, pedagogi yang tepat, menjelaskan amalan melalui pembinaan kapasiti. Jadi secara umumnya, dalam mendalami pembelajaran, pemahaman mendalam tentang proses pembelajaran guru. Bagaimana kita boleh mempengaruhi dan memerlukan rakan pembinaan. Okay? Rakan pembinaan pengetahuan untuk setiap orang yang terlibat. Sebab itu kolaboratif ini sangat penting. Okey, sebab tu kita bincangkan tadi, kita pupuk dulu budaya kolaboratif, kemudian selepas budaya itu sudah diffuse dalam kita punya organisasi, maka ianya boleh kita boleh menggunakan pendekatan atau pengetahuan baru untuk menyelesaikan dan juga membentuk rakan pembinaan pengetahuan. Okey, seterusnya matlamat pembelajaran yang jelas. Okey, matlamat dalam mendalami pembelajaran, kita perlu matlamat pembelajaran yang jelas. Iaitu dengan menggunakan pengetahuan baharu untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari. Apakah itu pengetahuan baharu? Okey. Dan juga ini juga dalam mempelajari matlamat pembelajaran jelas ni, kita juga perlu mengambil kira kemahiran dan atribut. Atribut ni adalah ciri. Ciri murid macam mana. Ciri guru itu bagaimana. Okey. Kemudian seterusnya, meningkatkan kompetensi pembelajaran bermakna. Okey. Pembelajaran bermakna amat ditekankan dalam modul 7 ini.
modul 7, modul 6, okay, begitu menekankan pembelajaran bermakna seperti mana yang Cikgu Hasina tadi terangkan. Okay? Dengan lebih detail mengenai 6C itu. Okay? Seterusnya, membina pedagogi yang tepat. Okay? Membina pedagogi yang tepat. Pengajaran atau pedagogi perlu mengembangkan yang pertama, asas bahasa yang dan pengetahuan yang sepunya atau common, yang sama. Okay? Ya, kemudian mengenal pasti amalan pedagogi yang terbukti. Okey, kita boleh ambil apa sesuatu cikgu-cikgu yang pakar dalam sesuatu mata pelajaran tu, kita boleh apa ambil dia. Apa contohi, okey, sebagai menjadikannya amalan pedagogi yang terbukti berkesan. Okey. Kemudian membina kapasiti, keupayaan yang menampung sesuatu organisasi itu dan juga menyatakan kaitan yang jelas. Okay, sebab kepada impak yang tadi. Okay. Kemudian kepakaran guru, rakan pedagogi, persekitaran pembelajaran dan juga kita manfaatkan digital. Itu yang berada di dalam poin pedagogi yang tepat. Okey. Alright. Melalui pedagogi yang tepat, kemudian kita boleh menganjak amalan melalui pembinaan kapasiti. Konstitusinya menganjak amalan melalui pembinaan kapasiti. Iaitu kita perlu ada matlamat pembelajaran yang jelas, pedagogi yang tepat dan proses menganjak amalan. Okey. Okey, seterusnya secara umumnya ya, kita selepas kita bincangkan tiga ini, okey, maka seterusnya saya akan bincangkan pula poin yang komponen keempat ya dalam model koheren ini, iaitu melindungi accountability. Okey. Secara umumnya, okey, secara umumnya membina keadaan yang dapat memaksimumkan accountability dalam accountability dalam dan mengukuhkan dengan accountability luaran. Okay, accountability ialah kebertanggungjawaban. Okay, asasnya accountability ini ada dua perkara ya, yang ini dalaman dan juga luaran. Okay, individu dan kumpulan bekerja secara terus dari aspek bertanggungjawab dan prestasi dalam accountability dalaman. Okay. Kemudian asas dalam accountability dalaman ini juga ialah kombinasi tanggungjawab individu, jangkaan kolektif dan tindakan pembetulan dan seterusnya mendahului accountability. Accountability dalaman ini perlu lebih daripada accountability luaran. Okey. Accountability dalaman memerlukan pemimpin mewujudkan keadaan accountability dalaman dahulu. Okey, kemudian individu membangun kerja kolaboratif dengan rakan dan menggerakkan dengan sokongan. Okey, adakan budaya kolaboratif kemudian perlu dengan sokongan. Okey, sokongan ini ada pelbagai. Okey, manakala accountability luaran pula ialah melabur dalam accountability dalaman dan merancang, okay, merancang kehadapan, contohnya dalam projek dan melindungi sistem, okay, sesuatu sistem itu. Okay? Alright. Okay. Okay, itu adalah poin ya, dalam model koheren empat komponen tadi. Okey, ini adalah rumusan ya tentang empat model koheren tadi. Model koheren ini adalah to achieve greater koheren. So kita perlu ada purposely action and interaction, kemudian working on capacity, clarity, precision of practice, transparency, kemudian monitoring of progress, kemudian continuous correction. Okey, ini adalah rumusan bagaimana mencapai koheren tadi. So, tindakan dan interaksi
okay, bertujuan pertamanya meningkatkan kapasiti, perlu jelas, telus, transparansi, memantau kemajuan, sentiasa dipantau dan sentiasa ada pembetulan berterusan. Okey, ini adalah kerana memastikan diwujudkan pendekatan sepenuhnya, kemudian melibatkan diri sebagai pelajar bersama rakan-rakan lain untuk menggerakkan sekolah ke hadapan. Maksudnya kita jadikan diri kita ni sebagai, kalau kita dalam kolaboratif bersama rakan guru, kita boleh jadikan diri kita sebagai pelajar. So kita tahu apa keperluan murid kita. Okey, kemudian pemimpin bukan setakat mempengaruhi kumpulan tetapi perlu belajar tentang perkara yang berlaku. Okey, MLT, SLT perlu ada sentiasa belajar sesuatu perkara baru. Okey, yang boleh di collaborate, dikongsi bersama rakan-rakan lain. Okey. Okey. Ini adalah rumusan ya. Pada model coherent tadi, kemahiran kepimpinan di era digital. Ya, memang rezeki kita ya, kita buat model 7 ni bersangkutan pula dengan keadaan situasi kita sekarang, iaitu memanfaatkan digital ya. Maksud kita sentiasa menjalankan pembelajaran kita secara dalam talian. Okey, kemahiran kepimpinan di era digital. Yang pertama, kita berkomunikasi melalui media digital. Ini memang kita telah pun laksanakan. Okay, kemudian membuat keputusan dengan pantas. Sebab kita ada teknologi. So kita tak perlu tunggu lama untuk verify dan juga decide kita buat untuk buat decision making kan. Okay. Kemudian mengurus perubahan yang mengganggu. Okey, perkara-perkara mengganggu ni kita boleh uruskan, kita boleh selesaikan, okey. Kemudian mengurus jalinan hubungan konektiviti, membangkit semula kemahiran teknikal. Okey, penggunaan PDPR semua ni melibatkan kemahiran teknikal. Kemudian membangunkan kemahiran kepimpinan di era digital. Okey, ini yang telah pun kita budayakan ya. Puan pengetua kita pun telah membudayakan kepimpinan di era digital ini ya. Okey. Seterusnya. Ini. Okey. New pedagogy, kalau kita tengok ke gambaran kat sini kan. New pedagogies for deep learning. Okey, global policy. Kita tengok macam mana deep learning itu. Okey, deep learning yang melibatkan 6C ini. Okey, 6C ini, ini semua 6C. Model pembelajaran bermakna ini. Kemudian kita semuanya ada perkaitan dengan parents dan ibu bapa, community society dan ekonomi, dan ia juga berkaitan dengan kementerian, okey, yang perlu ada sokongan itu datang daripada ibu bapa, okey, ibu bapa, kementerian dan juga community society dan ekonomi ya. Yeah. Barulah kita boleh okey membentuk capacity building ni, okey, learning cluster ni, okey, expand new pedagogies to foster deep learning, okey, baru boleh membentuk cluster learning cluster dengan okey. Kalau cikgu tengok kat sini ada partnership dia, apa dia maksud dia change leadership, pedagogical practice dan juga new measure, okey. So partnership ni ini adalah rakan-rakan yang boleh menyokong tadi ya, yeah? Dengan membawa expertise, resources, tools. Okay, macam sekarang kan kita ada DTR ni kan, dengan adanya partnership ni, Google bekerjasama dengan kita, Microsoft dan juga Apple kan. So ini adalah contoh-contoh bagaimana learning cluster ini boleh dibina, capacity building ini boleh dibina dengan mantap, dan ini boleh membentuk deep learning tu deep learning tu kemudian tapi deep learning perlu disokong dengan 6C tadi, pembelajaran 6C tadi. Okay,
Kalau cikgu fahamkan ni, cikgu fahamlah kot apa yang kita maksudkan dengan learning clusters ni, new pedagogy for deep learning, Okay. Alright. Okay, seterusnya mari kita rehatkan minda sikit. Okay. Para video dia tak ada suara ke? Ada. Ni saya rasa sebab saya guna entire screen ni. Dia sepatutnya kena pilih contact. Tapi dia lagu je Pai. Dia muzik saja, muzik latar saja. Ya, yeah, tapi tak ada cakap-cakap. Saya lupa nak tukar contact. Okay, alright. Mungkin akan guru tak dapat dengar suara dia. Saya ingin muzik latar saja. Saya lupa nak tukar pada contact. Okay, tapi tak apalah. Maksudnya tadi video tadi tu menggambarkan ni bagaimana teacher classroom, okay, yang berlaku. Dan saya tak tahu sama ada adakah ini mustahil ataupun tidak. Tapi sekarang ni peringkat saya ni mungkin kita adalah dalam 30%, okay, daripada apa yang berlaku sekarang, apa yang berlaku dengan apa video tu tadi. Okay, so ni saya akan terangkan 7.5, iaitu memanfaatkan alatan digital dan resource ataupun DTR. DTR ni adalah digital tools and resources, okay. Jadi saya nak tunjukkan ini adalah model pembelajaran bermakna tadi, bagaimana learning first dan technology second. Maksudnya kita learning first, technology second. Teknologi itu adalah membantu learning kita ni, proses pembelajaran. Jadi dalam nafs ini kita perlu ada sokongan daripada rakan pembelajaran, persekitaran pembelajaran, amalan pedagogi dan juga memanfaatkan kemudahan digital. Sebenarnya kita start pada sini dulu. Satu, amalan pedagogi, kita perlu ada rakan pembelajaran, kemudian kita ada ketiga, persekitaran pembelajaran dan akhir sekali bagaimana kemudahan digital itu dapat dimanfaatkan. Okay. Okay, pengenalan kepada era digital. Okay. Dalam pembelajaran era digital atau kita panggil PED ni, PED, PED. Okey, yang pertama kita perlu ciri pelajar digital itu. Pertama, ciri pelajar digital. Kedua, ciri guru digital. Ketiga, alatan dan resource digital.
Dan keempat, bilik darjah digital. Okay, memang selalu kita mengimpikan ya, semua benda ni berlaku dengan macam smooth, tak ada masalah. Tapi perkara-perkara ni perlu disokong oleh banyak benda macam talent, internet kena padu. Okay, perlu gadget yang memenuhi keperluan digital masa kini . Okay, jadi harapnya tak lama lagi mungkin dah kementerian dapat memberi bagi macam satu macam apa memikirkan kepentingannya di masa akan datang. Okay, alright. Seterusnya, konsep-konsep dalam pembelajaran di era digital ni, apakah konsep dia? Yang pertama, digital learner. Digital learner ni murid kita lah. Okay, pelajar memanfaatkan DTR untuk berkolaborasi, mencipta bahan, berkongsi bahan, berbentuk digital. Okay, dekat sekolah kita ni sebenarnya, terus terang saya cakap, sepanjang saya jadi penyabis tari, untuk mencapai 70% itu adalah sukar. Okay, memang sangat sukar. Daripada zaman Frog, dia dah majlis, dia punya peratus penggunaan dia masih sama. Okay? Untuk membentuk digital learners ni memang ya, kita perlu membudayakan perkara-perkara ini dan juga guru-guru juga perlu menjadi digital teacher. Okay, guru juga perlu memanfaatkan DTR ni dalam merancang, melaksana, menilai PDP dan memberi peluang kepada murid untuk berkolaborasi. Okay, mencipta bahan, berkongsi bahan, berbentuk digital. Tapi macam mana nak jadi macam ni? Okay, macam mana murid boleh mencipta bahan, berkongsi dengan bantuan guru juga, dengan sokongan guru, dengan kolaborasi guru juga. Okay, kemudian digital tool. Digital tool adalah teknologi yang membenarkan pengguna untuk berkolaborasi secara lokal dan juga global. Okay, untuk membina bahan dan berfungsi bahan berbentuk digital. Okay, sebab itu kita ada digital tool. Kemudian digital classroom, iaitu persekitaran yang memanfaatkan teknologi membantu komuniti pembelajaran berkolaborasi untuk mencipta bahan baharu dan berkongsi bahan berbentuk digital termasuk pembelajaran secara ubiquitous. Ubiquitous ni di mana-mana saja, everywhere. Kan? Itu yang dimaksudkan dengan digital classroom. Okay. Ini adalah empat poin penting, ini adalah konsep untuk pembelajaran digital. Okay, seterusnya, konsep resource digital. Resource adalah sumber. Resource adalah sumber atau perkara yang boleh mendatangkan faedah. Okay, biasanya sumber ni adalah daripada bahan mengajar kita, kemudian tenaga, tenaga guru, perkhidmatan kaki tangan, pengetahuan atau aset lain yang diguna untuk menghasilkan manfaat. Okay, dalam pendidikan, resource ini merujuk kepada koleksi bahan dan media dalam pelbagai format yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran. Okey, manakala resource digital juga merujuk kepada sama juga macam tadi, tapi dia cuma dalam bentuk media, dalam bentuk format digital. Okey, lepas ni kita akan lihat bagaimana resource digital ini dimanfaatkan. Okey. Ini merupakan contoh DTR yang boleh dimanfaatkan dalam PDP. Banyak sangat sebenarnya, sangat banyak, bayar tak bayar, free. Okay, banyak. Tapi kita cuma fokus pada yang mana kita selesa, kita fasih. Okay, jangan kita nak pakai trend ni, jangan pakai trend tu. Tapi tak ada impak. Okay, so kita baik kita fokus kepada DTR yang kita boleh fokus, pasif dan relevant. Okay, tapi kalau boleh macam sekarang, janganlah guna WhatsApp. Tak maulah. WhatsApp tu boleh dijadikan sebagai medium bagi tahu maklumat. Tapi ini tidak sesuai untuk DTR.
Okay? Maka ini adalah contoh-contoh. Okay? Apa trusted set of resources that ni ya, tak ni kalau cikgu boleh tu. Cikgu banyak guna YouTube kan. YouTube lah ramai jadi blog apa YouTuber lah kan sekarang ni. Tapi kena niat kena betul, eh. Jadi YouTuber tu kenapa? Okay. Kemudian social network pun banyak, okay. Kita boleh gunakan Twitter, tapi kita jarang Twitter ni. Okay. Dia kurang sesuai untuk murid-murid sekolah, okay. Tapi lebih pada okay, pada balik unit sini, cik boleh lah, eh. Okay, kemudian ni eh, kalau cikgu tengoklah sini benda semua ni benda yang sama, eh, kumpulan yang sama tetapi company yang berbeza. Okay, workplace, WordPress, Blogspot, semua ni sebenarnya sama. Smart devices for ubiquitous access to content of people ni, and people ni, ni geng Apple. Okay, yang ni pula geng apa, kali untuk macam apa, video, okay, macam video. Okay, yang ni pula news and curation tools to keep abreast of new resources, store and share. Lepas tu web course platform, banyak ya, kawan office tool, yang Microsoft ada, yang Apple punya pun ada, open source punya banyak, okay. Lepas tu communication collaborative tool pun banyak, Skype, Zoom, dulu kita guna Skype, okay. Okay, this one is to interact, share and learn with others sebagai ni, eh. Banyak sangat, okay. Ini pula contoh DTR yang boleh manfaatkan dalam PDP. Okay, ini ada 28 web tools to help student enhance their writing skills. Macam digital story tools, ni banyak, eh. Cikgu-cikgu boleh setiap tahun bahagian teknologi kan akan buat pertandingan digital story. Animation, so cikgu-cikgu boleh try, okay, jalankan murid. Budak so kita susah sikit, okay, memang susah sikit lah, okay. Tapi cuba, eh, kita mesti cuba. Kemudian comic strip creation tool, macam comic strip ni, okay, lepas tu mind map creation tool, macam-macam, eh, memang ya Allah kan, kita rasa macam sukanya lah kalau apa dapat implement semua benda-benda ni tu for to publish. Memang story status lah, writing mechanics, grammar style ni, lepas tu graphic organization. Kalau cikgu nak buat plot grid apa AC map apa Venn diagram, okay, semua ada. Okay, cuma kita tengok apa pilih mana sesuai dan kita rasa ini relevant, yeah? Dan boleh digunakan oleh murid kita. Yang kita guna sekejap, pasti dah tinggal. Tak nak macam tu. Kita kena konsisten, eh. Kena ada konsisten. Okay. Ini pula contoh DTR yang boleh dimanfaatkan dalam KMR. Okay. Seperti macam sebelum ni kita ada showcase dalam KMR. Showcase itu semua dalam bentuk maujud, maksudnya apa? Dalam bentuk, yelah, benda yang boleh dipegang, boleh dilihat secara. Tapi kita boleh manfaatkan DTR dengan KMR. Okay, maksudnya setiap perkara yang yang direkaciptakan oleh murid-murid kita dan KMR tu, kita boleh digitalkan. Okay, sebagai contoh, kita boleh gunakan dokumentasi projek ni, kita boleh gunakan aplikasi dokumentasi digital. Kemudian kita boleh aplikasi ni lah. Maksud setiap benda tu, maklum balas contohnya kat sini, kita boleh gunakan Padlet, Jamboard, okay. Kemudian peta minda digital, peta minda pun kita boleh convert jadi digital. Aplikasi dokumentasi digital ni boleh kita gunakan AR contohnya lah, kan. Macam Cikgu Emma dia rajin buat AR semua tu, kan. Kemudian aplikasi penghasilan produk ni kita boleh, kalau Cikgu Tera AutoCAD ke, boleh guna apa apa ya, yang 3D, 6D. Kita boleh gunakannya sebagai penghasilan produk. Cikgu RBT ni, eh. Cikgu RBT yang muda-muda ni, boleh benda-benda apa, apply kan, ya, eh, benda-benda ni untuk penghasilan produk menggunakan digital. Banyak, okay. Kemudian aplikasi banner dan penerbitan digital, ni memang kita pun dah buat, okay. Kita galakkan murid menggunakan publisher, Flipsnack contohnya, okay, sebagai penerbitan digital. So benda-benda semua ni, ya, yeah, ini
yang dalam KMR ni kita boleh saya ingat pula sebabnya terkena buku, semua ni kita boleh digital dan seterusnya apa yang tadi kita bincangkan, berdasarkan contoh-contoh resource digital yang kita yang diberikan, nyatakan satu cara bagaimana anda menggunakannya untuk membentuk satu digital classroom. Ini cikgu-cikgu, rakan-rakan SLP, MLP boleh bincangkan bersama-sama bagaimana kita membentuk digital classroom mengikut kapasiti yang kita ada. Okay? Alright. Okay. Jadi, seterusnya. Selepas contoh-contoh digital tadi, DTR tadi, okay, macam mana kita revisit balik persekitaran PDP kita tu, okay? Bila kita dah implement, laksanakan semua DTR tu kan, adakah pelajar kita, murid kita ni mempunyai ciri-ciri ini? Collaborator, pengkritik, memang kan kadang-kadang budak kalau kelas depan tu kan suka kritik cikgu betul ke? Macam tu kan? Kemudian mencari keseronokan fasilitas. Mudah-mudahan sekarang Puan Man saya nampak memang. Lepas tu pemburu integriti, dia nak tahu betul ke kesahihan ni benda tu, mengejar kelajuan, pemburu inovasi, pencari kebebasan, pengubahsuaian ikut citarasa. Tetapi benda ni perlu berpandu. Okay, cikgu kena pandu. Okay, murid-murid ni kan excited tapi benda lain. Okay, so kita pandukan mereka supaya ini lebih menjadi lebih bermakna pembelajaran bermakna. Okay, pemanfaatan DTR bagi mencapai pembelajaran bermakna. Bagaimana kita nak memanfaatkan. Okay, ini adalah kerangka rigor, yang ni rigor dan relevance. Okay, rigor ni apa? Rigor ni adalah learning experience and educational expecting. Okay, kerangka rigor dan relevance iaitu ada A, B, C dan D. Let's see, A, pemulihan, B, aplikasi, kemudian asimilasi dan adaptasi. Pemulihan, okay, kita dapat ilmu tu, kemudian kita apply kepada B, assimilate dalam membudayakan kita punya tu, kemudian kita adapt. Kita nilai dan seterusnya. So kita ada penilaian daripada pengetahuan kepada penilaian. Okay. Pengetahuan dalam disiplin kepada aplikasi dalam situasi bukan rutin dunia sebenar. Okay. Kemudian daripada mengingat kepada mencipta. Itu tahap tertinggi lah. Okay, band 6, TP 6. Okay. Alright. Ini pula merupakan peranan guru dan murid. Okay, dalam kerangka rigor ni, rigor dan relevance ni, ini adalah adaptasi daripada WR, rigor or relevance framework. A guide to focusing resources to increase student performance. Okay. Kalau dalam selalunya kita guru bekerja, murid bekerja, lepas tu murid berfikir. Tapi kita nak murid bekerja dan berfikir. Macam dalam KMR tu lah. Murid bekerja dan berfikir. Guru hanya sebagai fungsi. Okay. So barulah kita boleh mencapai tahap mencipta, menilai dan juga ni aplikasi situasi bukan rutin sebenarnya. Extra, thinking out of the box. Okay. Kemudian seterusnya, how to rigor. Bagaimana learning experience dan education expecting tu dicapai. Okay. Yang pertama, teknologi used by quadrant. Maksud empat pecahan ini. Okay, kalau cikgu boleh tengok kat sini. A ni B sahaja. Tapi macam mana kita nak mencapai yang ini? Yang ini argue, conclude, budak create, dia explore, invent. Lepas tu dia boleh modify dan juga dia boleh plan. And also predict dan juga boleh rate setiap pembelajaran. Okay. Kemudian
dalam knowledge taxonomy juga murid boleh create, can the student create new product of points of view. Selalu kita kadang-kadang tanya murid bila kita tanya soalan yang macam lari sikit, hebat sikit, dia macam create kan. Adakah murid kita create di tahap ini? Susah, tapi insyaAllah boleh kot. Okay, saya mengingatkan diri saya sendiri. Okay, alright. Okay, kemudian aplikasi to real world unpredictable situation. Okay, kita gunakan aplikasi model supaya ia boleh mencapai tahap lima ini, iaitu apply to real world. Okay, sekarang ni pembelajaran kita bukannya hanya tak boleh tengok based on book saja. Kita kena tahu juga apa yang berlaku di dunia luar, kaitkan dengan dunia luar supaya ianya boleh dikaitkan dengan real world unpredictable situation. Okay, okay, seterusnya dalam Rigo ini, ianya juga boleh memasukkan unsur relevan tadi yang macam saya cakapkan tadi, iaitu membandingkan pembelajaran tadi tu dengan kehidupan murid dan juga menggunakan contoh dunia sebenar macam tadi yang ini application dulu ni. Okay, kita kena kaitkan dengan moral etika politik serta dia lima pengalaman dunia sebenar, bagaimana senario kisah kehidupan sebenar dengan adanya video dan media lain. So kita boleh gunakan itu sebagai elemen-elemen dalam how to reader. Okay, seterusnya meningkatkan hubungan guru-murid relationship. Saya cikgu-cikgu zaman sekarang ni murid pun tak takut, tapi kalau boleh takut tak takut tu sebab kita ada apa ini, guru berorientasikan hubungan, bukan berorientasikan pengurusan. Okey, maksudnya kita sebagai guru berhubungan, kita boleh runding peraturan. Macam kata, kelas patutnya tu pagi, tapi budak tak bangun. So, tak apalah, kita boleh runding dengan budak, kita buat malam contoh. Tapi kalau boleh, kita kena tegas. Okey, saya pun kadang-kadang tak boleh tegas juga. Okey, sebab kalau kelas masuk 2-3 orang, macam malas. Macam, baik kita buat malam, malam tu ramai pula. Okey, so kita menjadi guru berorientasikan hubungan. Kemudian kuasa yang dihormati. Okay. Pelajar, petunjuknya adalah pelajar terlibat aktif. Lepas tu kita ambil, kita dalam mengambil semua kita digerakkan risiko. Kemudian mekanisme kawalan pula kita lebih pada hadiah dan penyokongan positif. Contoh macam Cik Syina dia suka bagi murid dia sweet lah kan, macam Cik Fariha pun suka bagi budak dia kurma, kismis. Contoh yang saya dengar. So benda-benda macam tu yang kita dah pun implement dalam organisasi kita sebenarnya. Jadi, peranan guru ialah membimbing untuk ilmu dan juga memberi galakan, bukan hanya menyampaikan ilmu. Okay, alright. Seterusnya, secara rumusannya, okay, perancangan pemanfaatan DTR boleh mencapai pembelajaran bermakna dengan mengaplikasikan 5W1H. Ini orang lelaki tak boleh, okay? 5 wife, 1 husband. Tak, okay? Tapi ini maksudnya ini macam satu nilai. Apa dia 5 wife, 1 husband? 5W1H, iaitu what, who, what, how, where, why, what, how, where, why, when and who. Okay, ini adalah cikgu ingat ni 5W1H. Okay, apa yang dimaksudkan dengan 5W? What to learn? What to learn? Okay, ini adalah learning objective goals, adik learning kita. Kemudian when to learn, bila, when to learn, time, bila. So where to learn, where, di mana kelas itu, classroom, computer lab ke, UB kita, sebab kita di mana-mana saja. Okay, home to get help, siapa yang kita minta tolong, assistant ke, IT teachers ke, ada subject teachers ke, contohnya
Cik Assistant kita boleh minta cikgu, contohlah kan. Okay, lepas tu why using DETR? Kenapa kita gunakan DETR? Relative advantage dia. Okay, alright. Ini yang dipanggil sebagai perancangan pelaksanaan penilaian DETR menggunakan 5W16. Okay, alright. How? Okay, satu lagi how. How ni, how to use the tools, how to integrate the tools and learning and strategy, and how to evaluate tools effectiveness, how to evaluate learning outcomes, and how to improve lesson. Okay, alright. Seterusnya, kita pergi pada 7.6. Mengaplikasikan pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Di dalam submodul ini, kita hasil pembelajaran ialah menyediakan pelan pelaksanaan pembelajaran bermakna melibatkan setiap guru dan setiap murid. Dan kriteria kejayaan dia adalah apabila peserta dapat memastikan pelaksanaan pembelajaran bermakna. Okay. Okay. Dalam submodul ini, big picture modul 7 ya adalah okey. Modul 7 adalah pelan pembelajaran bermakna menggunakan doing, dan space dan juga Google Classroom. So ini adalah big picture dia. Okey. Google Classroom. Semua orang syukur alhamdulillah bila dah bertukar pada Google Classroom. Okey. Dan saya harap cikgu-cikgu gunakanlah Google Classroom ni, apply, implement. Sebenarnya ini mudah. Kalau nak compare dengan baik kat guna Microsoft, dia lebih complicated sikit eh. Dan kalau kita guna brand space pun complicated, tak tahulah. Kalau mungkin ada orang yang biasa guna, mungkin dia akan suka. Tapi yang paling mudah adalah dengan Google Classroom. GC ialah LMS, Learning Management System, untuk PDPC yang menggabungkan elemen mencipta dan memberi tugasan serta kolaborasi atas talian. Dan juga kita boleh memberi markah tanpa menggunakan kertas. Yeah, kita pun dah buat benda ni sebenarnya. Sebelum modul 7 ni di umumkan, kita dah mulakannya. Okay, sebab kita ada barisan kepimpinan sekolah kita yang memang begitu menitik beratkan penggunaan DETR. Okay? Alright. Kemudian, technology use without powerful teaching strategies and deep learning tasks does not get us very far. Okay? Apa maksud dia di sini? The pedagogy of the application of technology in the classroom, which is important, the how rather than the what. Okay? Alright. Okey, ini yang dimasukkan dengan ayat tadi. Okey. Mengaplikasi pedagogi untuk pembelajaran bermakna. Okey. Yang pertama, kita teacher as self-navigating professional learner. Okey, kedua, teacher as social contractor. Okey, kemudian teacher as media critic, media maker and publisher. Kemudian teacher as innovative designer. Yang kelima, teacher as globally connected citizen. And teacher as advocate for learners and learning. Okay. Jadi dalam modul 7 ni, dia lebih mengajar kita bagaimana kita nak membina Google Classroom dan Brain Space. Okay. Cikgu-cikgu pun dah tahu macam mana nak membina Google Classroom ni kan. So saya tak pernah nak ajar lah. Tak pernah terangkan lah. Okay. Cumanya cikgu-cikgu cuma adalah perkara-perkara yang cikgu perlu betulkan, macam apa fungsi stream, apa fungsi classwork, apa fungsi betul. Eh, selalunya cikgu post bahan pengajaran tu di stream. Okay. Stream tu hanya untuk pemberitahuan maklumat. Classwork itu adalah susunan PDPC kita, bahan PDPC kita. Okay. Alright. Seterusnya, contoh-contoh classroom. Okay, saya akan bawa cikgu-cikgu semua ke bagaimana kelas KMR ni kita digitalkan.
Ya, terima kasih kepada Cikgu Anissa dan juga rakan-rakan dia, rakan-rakan sepasukan dia, Cikgu Syahina, Cikgu Rajin dan juga Cikgu Bernis kerana berjaya membuat satu classroom. Okay. Kefahaman KMR ni okay, di dalam Google classroom ni. Bagaimana tadi tu KMR yang kita tengok dalam setiap showcase tu, kita pindahkan dia dalam bentuk digital. Okay. So ini yang telah disediakan oleh Cikgu Anissa. Okay, showcase. Cikgu-cikgu rasa boleh apa? Kalau cikgu nak tengok, cikgu boleh pergi ke class code ni lah. Ini class code KMR, contoh kelas KMR satu saga. Okay, yang telah di-DTR-kan. Okay, yang telah di-DTR-kan Okay, di showcase dia. Kemudian Cikgu Anissa telah pun letakkan maklumat tentang pertandingan yang berlaku. Okay. Kemudian Google Meet. Okay. Google Meet dia. Ni. Okay, contoh ni maksudnya berlaku ni. Kemudian dalam sejarah. Dalam pemasaran global apa, berkaitan dia apa. Dengan subjek sejarah ada diletakkan di sini. Kemudian letak bahan apa? Contoh YouTube di sini. Kat sini ada penggunaan image. Okey, penggunaan pelbagai bentuk digital tools . Kemudian dalam English pula ada seperti ini. Okey, ada PowerPoint dan juga Earth Song, ada audio di sini. Kemudian dalam matematik ada juga diletakkan di sini. Okey. Cumanya kita boleh tambahkan lagi contohnya Padlet untuk maklum balas ataupun Jamboard untuk interaktif. Okey, contoh whiteboard ke contoh-contoh bahan interaktif di sini Ini contoh. Okey. Sebenarnya banyak contoh-contoh kelas-kelas cikgu-cikgu lain yang mengaplikasikan DTR ni dalam PDPC mereka, okey. Ni contoh. Saya rasa Cikgu Dan pun lagi bagus, ni contoh je lah, okey. Contoh setiap okey, contoh macam ni. Okey. Setiap ni ada okey. Ada jamboardnya, okey, maksudnya ada aktiviti interaktif, okey. Macam kat sini kan, ini contoh sajalah. Okey, saya rasa cikgu lain pun ada lebih bagus kan. Okey. Okey, alat pengukuran yang kita boleh ni dalam ni dalam apa resource tadi. So kita boleh jawabkan apa sama ada kita setuju tahap persetujuan kita terhadap resource, alatan digital dan resource ni. So kita boleh tengok kat sini. Okay, ini contohnya. Okay, seterusnya kita, kalau kita satu lagi ialah blank space. Ni blank space. Ini pun contoh macam LMS juga. Okay, cikgu-cikgu boleh tengok kat bagian aplikasi ni. Banyak cikgu aplikasi ni, Padlet. Cikgu gunalah ni Canva ni. Canva ni kalau kita bayar lagi banyak lah dia punya function kalau free memanglah terhad sikit. Okay, so di sini aplikasi lain yang kita boleh integratekan dengan PDPC kita. Okay. Ini blank space ni, dan contohnya saya buka lagi lah. Plus ratio. Okay. Ni kalau kita guna blank space lah. Okay, saya tak guna sangat ni sebab saya rasa banyak sangat benda nak gunakan, jadi macam pening kan. Tapi kalau cikgu boleh gunakan memang bagus lah, dia interaktif. Okay, mungkin kalau murid-murid yang suka apa
bukan yang tu dia akan suka lah pada insert. Dia di sini. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Okey, saya rasa okey, setakat itu sajalah. Okey, perkongsian saya dalam modul 7, dalam submodul 7.5, 7. Sorry, 7.4, 7.5 dan 7.6. Okey, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang masih bersama saya. Okey, saya rasa itu sahaja. Terima kasih semua. Assalamualaikum dan terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Farhaniza atas perkongsian berkaitan modul 7 yang begitu menarik. Untuk makluman cikgu-cikgu, link kehadiran khusus untuk hari ini telah diberikan di dalam Telegram SMK Seksyen 19. Majlis sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Haslina dan juga Puan Farah dan juga Puan Farhaniza kerana telah memberikan banyak input berkaitan modul 7. Guru-guru yang dikasihi, latihan pesanan kita akan berhenti rehat selama 15 minit